Pemirsa, pasca kerusuhan di lapas kelas 2B Siak Riau, 623 narapidana dipindahkan ke sejumlah lapas di Riau. Pemindahan dilakukan karena lapas dinyatakan tidak layak setelah bentrok berbuntut kebakaran lapas. 623 narapidana dipindahkan ke sejumlah lapas, yakni Lapas Pekanbaru, Lapas Bangkinang, Dumai, dan Lapas Bengkalis. Pemindahan dilakukan secara bertahap menggunakan 6 bus sekolah serta 3 truk lahanan lantaran keterbatasan angkutan. Pemindahan dilakukan karena rutan yang telah terbakar tak layak untuk dihuni para napi. Pasca kerusuhan, rutan Siak telah dikosongkan. 400 personel Polri dikerahkan untuk melakukan pengamanan dan evakuasi. 6 orang telah diamankan di Polres Siak, yakni 3 petugas rutan serta 3 narapidana guna mencari otak dan penyebab kerusuhan.